sana di pagi hari di kebunku. Masih ada burung bernyanyi. Asik loh, tapi kegiatan sudah mulai. Suasana pagi hari di kebun adalah hal yang paling saya nikmati. Udaranya masih sejuk dan terasa bersih, sehingga kita merasa menghirup oksigen yang segar dan bersih. Kabut pun masih nampak di antara pepohonan. Langit yang tadinya merah, kemerahan, berangsur terang dengan munculnya sang matahari. Sinarnya membuat refleksi indah di sela dedaunan. Tapi yang paling saya nikmati adalah kicau burung di alam bebas. Temanku pernah berkata, coba deh dengarkan kicau burung dalam kandang. Seindah apapun kedengarannya, beda dengan kicau burung di alam bebas. Saat itu saya belum begitu paham. Tapi sekarang, saya kira dia benar. Suara kicau burung di alam bebas terdengar sangat ceria. Kegiatan rutin di pagi hari di kebunku sudah dimulai. Menyapu kebun, ada yang babat rumput, dan menyiram tanaman. Belum lagi pemindahan pot dan bongkar pasang tanaman. Saya biasanya akan melakukan inspeksi kebun. Melihat-lihat apakah ada yang kena hama ataupun daun-daun yang kuning. Merawat kebun bila tidak hobi memang bukan pekerjaan mudah. Karena di sini pun dibutuhkan yang namanya cinta. Bila kita merawatnya dengan cinta, tanaman itu akan membalas kita dengan memberikan bunga dan dedaunan yang terindah mereka. Yang tentu saja membuat kita senang ya. Sebuah terapi kesehatan yang luar biasa. Tanpa terasa, kita jalan, naik turun, mundar mandir, sama saja seperti olahraga. Pagi, duduk di kebun, minum secangkir kopi atau teh dengan singkong rebus atau pisang rebus, sudah bisa membuat saya bahagia. Anda pun bisa. Itulah tadi kegiatan pagi hari di kebunku.
Stay tuned.